Samarinda hari ini tak akan pernah ada. Jika dahulu aku tak pernah membuatnya kecewa. Ternyata enggak seburuk itu ya harapan Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah. Asalnya dari mana? Saya dari Tenggarong. Baik-baik ya, Nak. Ray. Ray. Kita tolong ya, jangan ada di kamarnya. Dia masuk bilang kemarin. Isi yang besar. Salam, Ustaz. Nah, tempat kamu di sini. Ada yang bergantung enggak? Enggak perlu. Iya, sebentar lagi kau dua ya. Siap-siap. Mana anak baru? Satu angkatan kan sama kita? Iya, satu angkatan sama kita. Tapi nggak tahu sih siapa sifatnya. Kita nilai aja bareng-bareng. Tugas nggak dikerjain. Patrick, kenapa kamu tidak bikin? Mau jadi apa kamu? Ustaz menemukan ini di kamar kamu. Ini milik kamu, Rafiq. Tahu kan kamu ini barang haram, Rafiq? Bener kan ini milik kamu? Mau ngapain? Mau ngelarang? Atau mau jadi ustadz? Maaf, aku lagi gak butuh. Enggak ada gunanya juga kok. Terus mau ngapain? Cuma mau ngasih tau, Fik. Hidup itu pilihan. Jadi kamu pilih melangkah atau tertinggal. Tilawatil Quran, latak raufakon. Karena Al Quran itu petunjuk teman hidup kita, bisa menjadi perbeda antara khas dan batil. Oh,
serasa istimewa dengan mengajarkan sebuah langkah yang dapat berubah-ubah. Karena itu saya menyadari, jadi diri sendiri memang baik, tapi berubah menjadi lebih baik dari kita yang dulu mungkin akan jauh lebih baik. Dan ada masanya kita merelakan itu semua, atas suka, duka, dan segalanya. Bukan karena rasa sayang yang purna, tapi sadar bahwa realita tidaklah sederhana. Memang terkadang Allah menghilangkan sesuatu yang sangat berarti dari genggaman saya. Sama halnya denganmu, Bunda. Terima kasih atas segalanya.